Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang aku mau ngebahas apa ya, tier list. Ya lah buat iseng-iseng daripada bosen aku nggak ngapa-ngapain. Jadi aku mau bikin tier list senjata Eda dari yang bagus sampai yang kurang bagus. Dan yang kurang bagus itu ada yang bener-bener kayak kita udah ancient tapi kayak rugi gitu loh. Masih ada senjata yang lebih bagus daripada itu, daripada kita harus enchant tersebut sampai full enchant. Terus ada juga yang senjatanya kurang bagus gara-gara kita belum improvement. Nah, jadi kalau belum improvement paling aku taruh B lah ya. Oke, kita mulai aja langsung kali ya. Buat tier listnya aku kecilin gambar RO nya oke, sudah. Oke, untuk yang pertama berarti ini apa ya, senjata buat Adoramus. Nah, kalau untuk senjata Adoramus itu ya, bentar, kalau senjata Adoramus itu kalau nggak salah dia dua tangan ya. Untuk sekarang kan kita masih pakai paten yang Ador. Kalau menurut aku ini bagus sih. Dia kalau kalian niat main tipe Ador ya, dia termasuk A lah, karena masih kepake. Kalau yang apa ya, tapi resikonya itu kita harus apa full enchant kan kalau mau bagus itu. Nah, dia harus full enchant. Nah, kalau ini buat tipe critical, buat tipe critical dan apa ya, Qatar ya. Dia agak kurang sih untuk sekarang, dan emang tipe critical masih banyak lawan senjata yang lebih bagus. Jadi kayaknya menurut aku dia jelek, jelek lah D berarti dia. D bener-bener kayak nggak kepake. Nah, terus apalagi ini aku nggak namain, jadi aku bingung nama sebutannya apa. Ini aiming bow ya, aiming bow kita belum ada senjata, berarti ini termasuk bagus lah dan bisa di-enchant juga, dan beberapa equip udah ada juga. Kalau menurut aku ini termasuk S lah, karena dia bagus, lebih bagus daripada Adoramus kalau main ranger aiming bow. Nah, yang kedua gitar. Ini gitar yang buat metallic sound buat ya. Buat Severe ya. Ya, ini buat Severe. Nah, kalau gitar buat Severe itu termasuk jelek juga karena dia harus full enchant satu. Kalau karena nanti nggak jauh dari patch Eda tuh ada namanya Enbrooch Weapon. Nah, lebih bagus ini kan cuma 1 detik cooldownnya. Nah, itu 2 detik lebih bagus lagi. Nah, terus senjata berikutnya adalah apa nih? Ini apa sih? Oh, Fort Retreat bukan sih? Apa yang buat Thunder Spear ya? Kayak buat Thunder Spear ya. Ntar aku cari dulu. Ya, ini buat Thunder Spear. Kalau buat Thunder Spear bagus sih dia. Satu, dia nggak perlu set-setan. Dan bisa main Brandy Spear juga, itu nambah damage juga. Jadi dia kurangin cooldown Thunder Spear sama nambah Brandy Spear. Kalau kalian cuma mau main kayak iseng-iseng buat main Brandy Spear sih oke sih. Soalnya dan dia juga untung bagusnya juga nggak perlu kamu full enchant karena dia nambah 100 spear-nya cuma 5% tiap 3 tempat, jadi masih kepake lah. Nah, kalau ini Knuckle Arrow ini sama lah, tapi dia harus di enchant. Dia bagus juga kalau menurut aku, termasuk senjata buat Knuckle Arrow yang paling bagus lah untuk sekarang. Nah, ini buat Metallic Sound. Nah, kalau buat Metallic Sound ini aku belum tahu ya, tapi ini menurut aku bagus sih. Dia soalnya ada ngurangin cooldown metallic sound. Jadi kamu tinggal full enchant aja sih kalau emang mau niat ya. Tapi ya harus full enchant, kalau enggak dia kurang. Soalnya tuh dia apa nih, nambah 5% netral sama 5% damage metallic soundnya. Kalau udah plus 15 berarti anggap aja 10%. Berarti 10 kali 5, jadi nambahnya 50% ya. Nah, kalau ini jelek nih. Ini buat nambah tipe V-Spell lah. Mungkin karena V-Spell sekarang masih belum kepake. Kecuali buat MVP-an ya.
ini bagus juga sebenarnya buat MVP-an. Nah, next-nya senjata apa nih? Oh, buat Sugura yang apa tipe throw spirit kalau nggak salah. Ini harus dicoba sih. Mungkin bisa bagus, bisa jelek. Jadi aku taruh C aja kali ya. Karena ini bisa bagus, bisa jelek. Nah, kalau cool injection nih, kalau senjata gini aku tahu lah namanya. Cool injection ini termasuk bagus, tapi kalian harus enchant ya dan harus pakai old head. Ini oh ya tayarnya ini harus pakai headgear kombonya ya. Jadi bagus atau enggaknya jadi gitu. Ini termasuk bagus sih buat card cannon. Nah, ini Crimson Stick bukan sih? Yang buat Crimson Rock bukan sih? Coba aku cek dulu. Ya ini benar. Nah, ini kalau kalian pakai Record of Mage sama Old Head Gear terus pakai ini bisa spam Crimson Rock, ini termasuk bagus sih kalau menurut aku. Apalagi udah di full enchant, jadi aku taruh Tier S. Nah, terus ini apa nih? Senjatanya siapa itu? Sugura lagi. Eh, bukan Sugura itu. Kayak Scorcher deh. Bentar. Oh, ini buat yang Diamond Dust ya. Nah, ini termasuk A lah. A apa S ya? Aku bingung juga sih. Kalau kalian kemarin beli apa ya? Aksesoris Edanya ini bagus nih buat Diamond Dust. Aku bakal taruh S. Tapi kalau kalian gak punya aksesorisnya kemarin gak beli, aku taruh A. Jadi itu bisa di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah ya. Bisa A, bisa S. Jadi aku taruh A aja lah ya. Nah, ini buat pil bunker ini bagus, tapi buat damage bagus, buat kalau kalian mau nge-spam alam scanon kurang. Jadi sebenarnya aku taruh A aja sih. Karena dia kan kalau pakai ini kalian pertama enggak pakai old head gear. Jadi record of merchant-nya otomatis keganti kecuali kalian pakai apa? Supplement chips ya, supplement chips kemarin. Kemarin ada supplement chips keluar ya di ROFL. Aku cek dulu ya, biar nggak salah supplement chip. Supplemental chip coba. Supplemental chip. Dan Ragnarok enjoy ya. Coba aku ngurangin cooldown nggak? Oh, nggak ngurangin ya. Okay. Jadi seenggaknya gini, kalau mau pakai ini, kalian harus pakai headgear-nya, pakai aksesoris Eda kemarin, terus pakai supplement chip. Jadi dia nggak usah pakai Record of Merchant. Jadi karena old head, biolab headgear-nya diganti, jadi harus punya dua item itu. Mungkin aku samain sama diamond ini ya. Nah, kalau ini aku tulis taro B karena dia satu sport, skill sport explosion itu belum di improvement. Jadi enggak bisa di spam gitu. Jadi percuma kita cooldown-nya 0 tapi skill-nya enggak bisa di spam, apa damage-nya enggak bisa keluar semua. Enggak tahu nih, aku udah lapor Ojoy sama udah lapor sama GM-nya katanya nanti dicek lagi. Setahu aku harus improvement dulu dia. Biar kalau misalnya udah improvement aku bakal taruh S ini. Kalau untuk sekarang B aja lah karena dia belum. Pokoknya yang aku taruh B tuh butuh, aku tulis ini ya, butuh skill improvement. Jadi bukan jelek. Kalau C ini kayak kurang ya, nggak kepake. Mungkin lucu, buat lucu-lucuan masih. Ini buat substitute bukan kah? Ntar aku cari lagi. Sub-shooter. Oh, bukan sub-shooter, berarti buat itu Arrowstorm. Kalau nggak salah bagus deh, ntar aku baca dulu ya. Combo sama Cecil ya. Oh ya benar, Falcon Shooter. Benar nggak sih Falcon? Ini aku taruh A, bagus. Tapi Harmful Enchant. Kalau full enchant kan bisa aku taruh S. Karena dia ngurangin cooldown no limit kalau full enchant, ama nambah damage Arrowstorm, ama ngurangin cooldown AS tanpa harus combo ya. Jadi kalau kalian pakai biolab headgear makin GG, apa sih ya jatuh nama sebutannya apa, biolab Eda headgear bisa di S lah. Ini bisa aku taruh S lah.
karena full enchant. Nah, ini pedang. Pedang apa ini? Pedang apa sih ini? Buat Ray of Genesis bukan sih? Oh iya, ini buat Ray of Genesis Fartezan. Ini sama, butuh skill improvement. Kenapa aku belum butuh skill improvement? Ray of Genesis tuh nanti bakal jadi bagus. Kalau sekarang kan harus jadi apa? Force to Holy kan? Damage-nya Holy mulu. Sedangkan musuh banyak yang Holy, jadi nanti damage-nya miss-miss. Nah, kalau improvement nanti, kalau lagi keadaan inspiration, Ray of Genesis tuh jadi elemen netral. Makanya aku bakal taruh sini, butuh skill improvement. Ini buat overbrain, aku taruh S lah. Termasuk bagus. Generot, nah ini generot juga aku taruh S. Aku taruh S ya. Taruh A lah. Karena dia sebenarnya butuh improvement juga, tapi kalau untuk sekarang masih kepake buat ngurangin cooldown crazy with gitu 2 detik. Apalagi nanti kalau full enchant jadi 3 detik kalau plus 15. Ini GG sih, bagus. Kalau misalkan udah improvement mungkin aku taruh A, S lah. Ini buat X boomerang, apa sih itu? Power range ya. Benar enggak sih? Range. Ya, golden range. Buat X boomerang sama power swing. Mungkin ini ku taruh apa ya? Karena tipe power swing tuh jarang. Terus kalau kita main power swing dan apa sih? X boomerang single target semua tuh susah buat nge-clear wave. Jadi aku taruh C lah. Mungkin buat lucu-lucuan. Ini juga gravitation stuff buat ngurangin cooldown. Fokus cuman gravity, skill gravity. Sedangkan staff warlock masih banyak yang lain yang bagus yang bisa gunain overall skillnya gitu. Semua skillnya, kalau ini cuma fokus gravity, jadi aku taruh sini. Ini apa? Buat spell press. Apa? Shield press bukan? Ya benar, buat shield press. Shield press sama rapid smiting. Ini juga, ini buat lucu-lucuan aja. Pokoknya kalau senjata C tuh kita tulis aja C buat senjata lucu-lucuan di PVM. Nah ini C mungkin kurang, kalau ini udah benar-benar jelek dan kedepannya masih ada senjata bagus. Ini seterusnya senjata apa? Ini metallic sound, berarti aku taruh sama lah, sama ini A juga. Ini buat fatal menace A juga kalau menurut aku, tapi harus full enchant ya. Kalau kalian males full ya, enchantnya emang bahannya tuh banyak banget, 5000, 5500 lah ya kalau mau jadi. Jadi kayak kalau mau ngeluarin potensi senjatanya ya begitu, harus di full enchant. Kalau kalian malas ya kalian pakai senjata paten aja kalau nggak mau ngeluarin potensi senjata masing-masing. Nah ini udah pasti S lah senjatanya, Geek X, buat Meteor Assault, buat Soul Destroy. Kenapa aku taruh S? Satu, Record of Thief tuh udah keluar, satu sama dua. Terus old Biolab headgearnya tuh apa ya, kombonya ntar aku cari ya. Judgment Slicer. Dan nanti kalau kan Record of Thief udah muncul kan, Record of Thief udah muncul, satu. Record of Thief 2-nya juga udah keluar. Nanti kalau ada sepatunya keluar, sepatunya Biolab, makin Biolab ada keluar, Meteor Assault makin sakit banget. Jadi ini termaksud S ya. Terus pakai Biolab headgear juga bisa, jadi kalian bisa main Meteor Assault, bisa main CI, bisa main Soul Destroy. Nah, tiga itu skill tiga tersebut. Tinggal ganti aksesoris yang pakai Eda yang kemarin kalau mau main CI. Satu aja ini ganti. Ini si GG sih. Termasuk Fire S lah. Ini buat lucu-lucuan. Ini A sih. Kalau kalian tempatnya GG, ini bisa kalian bisa main X Tornado sambil full reduce. Nah, ini aku taruh A. Buat Magnus Exorcimus bagus banget. Satu tangan.
terus kok bisa nambahnya gede banget. Wah, ini bagus sih buat skill area yang meskipun nggak bisa di-spam, tapi kak apa ya, ground target ada durasinya. Ini senjata magic ya, senjata magic SC ini termasuk aku taruh A juga, bagus, termasuk masih bisa kepake lah buat buat PVM. Psychic Crowd ini aku taruh S kali ya. Psychic Crowd, bentar, aku cari dulu. Psychic Crowd tuh udah paling sakit kalau buat main PW ya. Terus kalian enchant, wah, makin GG itu. Bentar, roll Psychic Crowd ya. Bentar, nambahin PW, terus cooldown variety grief variety. Wah, itu GG banget sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalkan momonya ghost, kalian tinggal variety. Wah, ini sih GG banget sih menurut aku. Nambah damage PW-nya gede. Terus kemarin, ntar aku cek spesial flash sale ya. Kemarin tuh aksesorisnya keluar juga kan, yang magic Eda. Aku udah bilang ini bagus buat Sorce. Nah, iya tuh. Nambah damage PW gede banget sih itu. Nah, ini buat lucu-lucuan. Ini A aku taruh Harmful Enchant ya. Full Enchant. Cross Reaper. Ini butuh skill improvement karena cek Cross Reaper slash belum bisa di-spam. Tapi kalau sekarang kalian pakai Eda aksesoris juga bagus sih, nambah rolling cutter. Nanti buat kombonya sama Biolab headgear juga, Biolab Eda headgear. Jadi aku bisa taruh A, bisa taruh butuh skill improvement, tapi kayak untuk sekarang masih bisa kepake lah daripada yang lain. Ini buat Severe, bener gak? Sama kamu tak berguna. Ini FAS. FAS aku taruh A lah. Maksudnya sekarang udah banyak senjata FAS saingannya. Terus nextnya dash. Eh, bukan diamond dash, itu apa ya, buat warlock juga kayaknya. Buat itu bukan sih yang elemen ghost, apa sih, vulkan apa, coba aku cari vulkan. Buat soul apa sih namanya. Nah, buat soul expansion ya, sama soul strike. Bentar. Bagus sih buat damage ghost, tapi dua tangan sih. Karena dua tangan mungkin aku taruh C sih. Karena dua tangan, kalau buat WoE kurang. Kalau di WoE buat PVM bagus, mungkin aku taruh A. Kalau yang lain kan ya, ini bagus, bisa dipakai buat PVM, buat PVP juga bagus. Jadi ini aku taruh sini. Nah, ini kalau Volar sekarang A sih. Volar A. Kalau misalkan dia udah improvement nanti S. Sayang sekarang belum improvement sih, jadi aku taruh A. Ini sama, ini butuh skill improvement. Eh, mana tadi pedangnya lah, aku taruh mana. Nah, full improvement. Nah, ini buat Severe. Buat Severe agak bingung sih aku, bingung kalau yang bow ya, antara A. Bisa lah aku taruh A karena 2 detik sih, jadi aku taruh A lah dibanding paten ya. Ntar aku coba deh paten Narcissus bow ya, kita bandingin. Severe-nya sama, damage severe-nya 20, kalau dia 25 25, terus range-nya segitu. Ntar kita lihat dulu kalau yang ini. Wind Gale, wah jelek sih kalau menurut aku.
Jadi aku taruh, maaf. Jadi, nah inilah hasilnya. Buat severe-nya jelek semua nih. Ini juga jelek. Nah kalau ini buat lucu-lucuan, kalau ini harus buat improvement. Ini yang buat Sonic Wave. Ini buat Ray of Genesis, Power Explosion. Kalau ini bagus, kalau improvement, kalau ada improvement, beberapa senjata bakal naik nih kayak ini. Ini Cross Reaper bakal naik. Ini masih kepake lah senjata-senjata yang kepake full enchant. Senjata paling bagus ya ini nih. Ini aiming. Ini yang buat Arrow Storm, ini yang buat Crimson, Card Cannon, Overbrain. Ini buat soul, ini sih kalau kalau urutan nih ini paling bagus, ini kedua, ini Card Cannon, ini sama lah tayak levelnya. Kalau ini lebih bagus ini nah. Kalau menurut aku kalau ini dia bisa hampir mau ke bawah sih, mau ke A juga. Kalau ini beberapa bagus, ini pasti bagus kalau kalian punya aksesoris Eda yang kemarin flash sale, biolip Eda yang baru masuk kacua. Wah, ini pak OP banget sih. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau ini tergantung equip kalian nih. Oke, mungkin kalau ada yang kurang setuju mungkin bisa komen ya. Kalau menurut aku sih ini sudah benar. Ini kan buat dupe like, buat lucu-lucuan. Ini juga combo. Ini juga buat soul expansion dua tangan, buat lucu-lucuan aja, buat PVM doang lah, lawan MVP. Ini juga shield press dan rapid smiting. Ini gravity. Ini golden range buat power swing. Nah ini tadi buat apa ya? Oh buat Surah juga buat apa, draw spirit. Kalau ini masih kepake buat di PVM bagus, buat PVM bagus, buat WoW masih kepake juga. Oke guys, aku save ya. Oke, mungkin udah itu aja ya. Bentar, bisa dilihat dulu. Oke, kita close dulu ya. Bentar ya. Oke. Oke, untuk membahas senjata tier Eda gitu aja dulu. Mungkin kalau kalian sabar kalian bisa senjata Eda ini juga nanti bakal bagus kalau misalkan Glasshelm Challenge mode keluar. Itu kan ada headgear yang nambah damage. Jadi kalian nggak perlu judi kacua, tinggal nge-create dari Glasshelm Challenge mode. Craft, tapi harus rajin. Oke, guys, thank you for watching. Bye.